La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala nabina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan hadis pada kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah membaca hadis-hadis yang berkaitan tentang kewajiban puasa Ramadan dan penjelasan keutamaan puasa dan apa yang berkaitan dengannya. Kita akan membaca hadis yang kedua dari bab ini. Wa anhu, masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hadha khairun, faman kana min ahli salati du'iya min babis salati, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. Yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang sesuatu di jalan Allah, ia pasti dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini lebih baik. Maka barang siapa yang termasuk ahli salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu ar-royan. Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi mengorbankan ayah dan ibuku untukmu, wahai Rasulullah, tidak ada kerugian bagi orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Maka apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, dan aku berharap semoga engkau termasuk dari mereka. Muttafaqun alaih. Hadis berat Imam Bukhari nomor hadis 1897 dan Imam Muslim nomor hadis 1027. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal ibadah, terutama ibadah puasa. Kelak di surga, seseorang akan memasuki surga melalui pintu-pintu. Dan di antara pintu-pintu itu ada namanya Babur Royan, pintu khusus yang dilalui oleh orang-orang yang ahli dalam berpuasa. Akan tetapi mungkin kita tidak ahli dalam berpuasa, kita ahli dalam sholat, maka kelak kita akan masuk ke surga melalui pintu salat. Begitu juga seterusnya, ada yang orang ahli sedekah,
maka dia akan memasuki pintu, melalui pintu, pintu sedekah. Ada orang yang ahli jihad, maka dia akan dipanggil masuk ke surga melalui pintu jihad. Maka Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Maksudnya dari pintu sholat ia dipanggil untuk masuk surga melalui pintu sholat, ia dipanggil melalui masuk surga melalui pintu sedekah, ada yang dipanggil, ia juga dipanggil masuk surga melalui babur royan. Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya. Dan aku berharap semoga engkau termasuk dari mereka. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan, jemaah yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ahli dalam salat, ahli dalam puasa, ahli dalam jihad, ahli dalam bersedekah, kita kelak di yaumil qiyamah akan dipanggil melalui pintu-pintu itu. Semoga kita yang hadir ini kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya dari semua pintu-pintu itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun tidak mampu, maka kita harus fokus pada satu amal ibadah yang menjadi amal ibadah andalan kita, dan kita kelak berharap lewat pintu itulah kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.